Kembali. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi nih kita nih. Ya, salam. Suara saya oke, Pak Yaswar? Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Okay. Ada kesalahan pembuatan time di pamflet player ya. Oh, gitu. Maksudnya tadi di apa malah baru dikoreksi. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Ali. Pak Ali. Ada perubahan tadi. Iya, tadinya ada perubahan ya di situ. Tak di pamflet di player, saya tak perasan jam 1 WIB. Ternyata, kita kan jam 9. Wah, makanya ini agak lambat sedikit. Tak apa. Silakan. Gimana kabar Pak Ali? Sehat ke? Alhamdulillah. Bagus Pak Yaswar. Di sini biasa selama saja. Ya, video saya di Jepun. Alhamdulillah. Ini di KL ke atau di Johor? Ini di KL, Pak Yaswar. Okey. Pak Yaswar di mana di apa Jakarta. Di? Jakarta. Oh, di Jakarta. Ha. Tapi yang di Jepun. Sendiri jam lagi. Okey, Pak Ali jam 9. Silakan Pak Dadan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Mas Firdaus. Halo, Mas Rasul Firdaus. Ya, diambil alih ya. Ya, Pak. Langsung mulai, Pak. Langsung aja Mas Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala al-islamu aqidah wa ja'ala al-qur'ana imamah wa ja'ala al-indonesia daulatan mustaqillah bi pancasila al-filsafah wa bi undang-undang dasar asasiyah amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Profesor Dr. Laudi Masihu Kamaluddin MSc MEng. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Digital Advancement Profesor Yaswar Koto. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Digital Keuangan dan Sumber Daya Insani Leli Pelitasari Sobekti SPME. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Keislaman dan Keindonesiaan Profesor Dr. Drs. Ahmad Syahid MAG. Dan juga tak lupa kita hormati Bapak Pemateri pada pagi hari ini, Profesor Ali Selamat, Dean of MGTT UTM Universitas Teknologi Malaysia, dengan tema public lecture pada pagi hari ini, Big Data and Artificial Intelligence AI Software Driven Solution Overview and Future Direction. Yang juga tak lupa kami banggakan bersama seluruh
mahasiswa Universitas Insan Cipta Indonesia yang dapat bergabung pada pagi hari ini dan juga yang belum bisa bergabung di acara rutinan mingguan kita, yaitu public lecture. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dengan limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul, bermuajah di via Zoom pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat ma'asalam ala sayyidil ummah Nabi Akhirul Anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan terutusnya beliau, yang mana dengan terutusnya kita dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan sinar, yakni dengan adanya Islam wal iman. Nah, di acara rutinan kita, acara rutinan mingguan kita, yakni public lecture pada pagi hari ini, saya sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan diisi dengan surah Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Profesor Jaswar. Dan acara kita yang keempat yaitu acara inti. Dan acara kita yang kelima yaitu acara penutup sujud doa. Lebih singkatnya waktu, marilah kita buka bersama acara public lecture, acara rutinan mingguan kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mengharap apa-apa yang akan kita pelajari, apa-apa yang akan kita diskusikan nanti, apa-apa ilmu yang akan kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tangga awal dari kesuksesan kita nanti. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itulah tadi acara pembukaan kita. Semoga rentetan acara mulai dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut acara kita yang kedua, yakni sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Digital Advancement, yaitu Profesor Jaswar Koto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lepas kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, acara kita yang rutin tiap minggu yaitu public lecture, alhamdulillah dengan izinnya kita bisa laksanakan hari ini. Dan yang tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada Bapak Rektor kita, Prof. Dr. Masihu Kamaludin, dan bantuan daripada Warek 2 dan Warek 3. Saya sebagai Warek 1 membuka acara ini dan memberi sambutan untuk acara ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ali Slamet yang telah bersedia untuk memberikan atau sharing ilmu untuk acara kita ini kepada para mahasiswa Universitas Insan Cipta Indonesia dan para khalayak umum yang telah kita sebarkan undangannya. Semoga ilmu yang disebarkan oleh, yang disiarkan oleh Pak Prof. Ali Slamet menjadi berkah dan keridha Allah SWT bagi beliau dan kita semua. Amin. Dan tak lupa juga saya sampaikan bahwa sekilas tentang Prof. Ali ini. Prof. Ali ini adalah teman baik saya
ketika di Jepang, beliau S1-nya adalah di UTM, Computer Science, dan S2-nya di UK, kalau tidak salah ya, Prof. Ali ya. S3-nya teman saya di Jepang, di Osaka. Nah, kami sama-sama bermain berdua, sama-sama belajar bersama, dan kami sama belajar menimba ilmu bersama. Dan keluarga beliau dengan keluarga saya sangat dekat sekali, sangat intim. Dan kami alhamdulillah saling tolong-menolong dalam kesusahan, dalam waktu ketika. Sampai hari ini, kami pun dalam keadaan silaturahmi yang baik dengan beliau, baik keluarga beliau dan keluarga saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kami berjumpa lagi walaupun dalam Zoom. Yang COVID inilah membuat kami terpisah. Ini ya ceritanya. Termasuk dengan keluarga-keluarga kami juga terpisah dengan COVID ini. Dan beliau telah membantu saya selama di Malaysia. Dan juga kepada Bapak Kaprodi dan kepada pembawa acara, kepada Pak Dadan sebagai moderator, dan kepada Bapak-Bapak dosen dan adik-adik mahasiswa yang lain, saya mengucapkan terima kasih telah bergabung. Carilah ilmu yang mana bahwa dari kepada orang yang sangat kompeten. Insya Allah, Prof. Ali ini orang kompeten dalam ilmu komputer. Dan kalau ada dilihat di YouTube, ketik saja namanya Ali Selamat. Insya Allah, adik-adik akan melihat betapa, apa namanya, bukan saya membesarkan beliau, tetapi ini kenyataan bahwa kita lihat saja banyak publikasi beliau, buku beliau, apa namanya, network beliau, yang mungkin boleh kita ambil hikmah ataupun ilmu dari beliau untuk kita maju ke depan. Dengan mudah-mudahan, dengan itu mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini adalah penerus bangsa. Yang kami yang tua-tua ini boleh dikatakan sudah mendekati umur 60-an ini akanlah meninggalkan masa-masa ini. Jadi untuk ini kami harus transfer, estafetkan ilmu ini kepada adik semuanya. Saya mohon kepada adik-adik semua, mohon diperhatikan. Jangan, yang kedua lagi, jangan malu bertanya kepada Pak Prof. Ali Selamat. Sungguh-sungguh beliau ini adalah orang yang humble dan baik, insya Allah. Akan mereka jawab dengan, beliau jawab dengan baik. Dan juga kepada yang lain, kepada pendengar dari luar, saya mengucapkan terima kasih atas telah sudi bergabung dalam acara weekly public lecture yang diadakan UICI. UICI ini adalah Universitas Digital University yang baru, ketika kami mengatakan startup university. Karena startup di sini kami berusaha semaksimal mungkin mengangkat, memberikan yang terbaik kepada dunia umumnya dan kepada negara Indonesia pada khususnya, dan lebih khusus lagi kepada umat Islam, sangat-sangat spesifik sekali. Oleh karena itu, saya untuk mempersingkat waktu, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan selamat datang ke Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan pertama dari Profesor Jaswar. Melanjut pada acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu Public Lecture, yakni acara rutinan kita, yang mana dalam hal ini akan dipandu langsung oleh moderator kita yang terhormat Bapak Dadan Sukma. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rasul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam khusus untuk mengikuti acara Public Lecture pagi hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Prof. Laude Kamaluddin, kemudian yang terhormat Wakil Rektor 1, kemudian Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 Universitas Insan Cita Indonesia, serta Ibu mahasiswa. Serta para hadirin peserta yang sudah
bergabung di room Zoom pada pagi ini. Perkenalkan, saya Dadan Sukma sebagai moderator pada acara hari ini. Saya sangat senang sekali menjadi moderator pada acara ini karena narasumber yang dihadirkan alhamdulillah oleh Prof. Yeswar ini merupakan profesor yang menjadi panutan saya, yang saya suka sering baca biografi beliau dan lihat juga di YouTube begitu, Prof. Jadi alhamdulillah saat ini bertemu di acara yang sama di PB Lecture ini, alhamdulillah. Kemudian baik, selanjutnya narasumber yang akan menyampaikan pada pagi ini yaitu Profesor Ali Selamat dari Kampus Internasional Universitas Teknologi Malaysia. Kemudian topik yang akan beliau sampaikan yaitu mengenai Big Data and Artificial Intelligence, Software-Driven Solution, serta overview and future direction. Nah, ini adalah materi yang sangat menarik yang perlu kita simak bersama, dan banyak hal-hal terbaru yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dan akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah paparan oleh Prof. Ali sebagai narasumber, dan nanti sesi kedua kita bisa diskusi dan tanya jawab terkait materi yang beliau sampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan Prof. Ali Selamat, waktu dan tempat kami persilahkan untuk paparan materi. Monggo, Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih. Biasa dengar suara saya? Bisa, Prof. Oke, okay. Prof, jelas, Prof. Jelas. Jelas ya. Oke. Okay. Terima kasih kepada moderator, ya, tuan moderator, ya, dan juga kepada rektor Universitas Citra Insan Indonesia, ya. Dan juga wakil rektor satu akademik tadi, ya, Pak Yeswar, ya, teman saya, ya, panjang sejarahnya dengan Pak Yeswar ini, jadi mungkin alhamdulillah kita temu semula di majlis pada pagi ini, ya, secara virtual, ya. Jadi saya di Kuala Lumpur untuk hari ini, ya. InsyaAllah mungkin saya boleh kongsikan terus materinya, ya. Dari saya untuk topik pada pagi ini, ya. Sebentar, ya, saya sedang buka ini. Okay, terima kasih, ya, kepada semua. Izinkan saya untuk sharing topik, ya, ataupun discussion, ya, perbincangan untuk pagi ini, ya. Materi ini saya sediakan dalam bahasa Inggeris, ya. Mungkin deliverable nanti atau penyampaiannya akan disampaikan dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi kalau mungkin ada soalan-soalan, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, ataupun mungkin dalam bahasa Jawa, mungkin, ya,
ya, sedikit-sedikit tu bisa ya kalau mau ditanyakan ya. Jadi ataupun bahasa Jepang ya, kalau ada yang bisa berbahasa Jepang mungkin boleh nanyain bahasa Jepang sedikit ya. Ya jadi ini adalah topik yang saya akan kongsikan ya, big data and artificial intelligence, software driven solution overview and future direction ya. Jadi sedikit tentang background saya tadi, Pak Jasra telah sharingkan ya, jadi mungkin saya tidak ada detail lagi ya. Jadi untuk masa ini saya sebagai Dean ya of Malaysia Japan International Institute of Technology ya, University of Technology Malaysia ya. Dan juga sedikit buku ya, kalau ini kan apa bidang ilmiah, jadi bidang-bidang yang saya telah tulis yang telah dipublikasi ya di penerbit UTM adalah Discrete Maths, Human Computer Interaction, Software Engineering ya. So ini antara buku yang telah saya tulis ya, dan juga edited books ya, ini di Springer ya, dan di iOS Press. Jadi untuk tahun 2020-2021 ya, setiap tahun memang saya ada menulis bersama dengan rakan-rakan di peringkat international ya, dalam bidang software methodologies, artificial intelligence and techniques ya, dan juga advancement of the AI techniques ya. Dan sedikit tentang apa institusi saya sekarang, saya berada di Universitas Teknologi Malaysia ya. Jadi sedikit tentang Universitas Teknologi Malaysia, jadi ini kita ada tiga kampus ya besar ya, satu di Johor Bahru yang besarnya 1000 hektar, di Kuala Lumpur 35 hektar dan di Pakuh ya. Jadi kalau lihat di sini, di Kuala Lumpur itu sangat dekat dia dengan KLCC, dalam 15 minit begitu jalan kaki saja sudah bisa sampai di sana. Jadi ini adalah gambarannya, kalau di Kuala Lumpur itu belakang itu adalah KLCC ya, kalau nampak di belakang itu itulah KLCC ya. Dan UTM ini adalah satu institusi yang tidak katakan muda dan tidak dikatakan tua, lebih kurang baru 50 tahun ya ditubuhkan ya. Jadi apa ke arah pengantarbangsaan dan juga ke arah pembangunan sumber insan ya, di bukan hanya di Malaysia tapi juga di rantau Asia. Jadi untuk makluman ya, untuk konsen pada adik-adik semua ya, sebenarnya UTM ini asalnya adalah Institut Teknologi Kebangsaan ya. Jadi sebenarnya dia banyak di pada awal penubuhan UTM ini adalah dosen-dosen dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, mereka ramai-ramai datang menjadi dosen di Institut Teknologi Kebangsaan Malaysia masa itu ya, dan akhirnya menjadi Universitas Teknologi Malaysia. Ya, jadi itu sejarahnya panjang. Jadi banyak kita kata itu pakar-pakar ya semasa tahun sekitar 70-an itu datang daripada ITB ya di Bandung. Jadi ini adalah perkembangannya. Jadi setelah itu inilah hasilnya ya. Jadi kita mempunyai perkaitan yang sangat sangat erat ya, dari segi pembangunan dan penubuhan, dan ini adalah sehingga UTM ini satu institusi dikenali dunia ya, dari segi titik peluh dan pembangunan bersama yang telah dilaksanakan ya. Dan juga di global present ya, industry linkage lebih daripada 2000, international education, dan seterusnya. Saya ingin perkongsikan sedikit tentang Malaysia Japan International Institute of Technology, di mana saya berada di sini, dan kita menubuhkan satu institusi yang bernama institute ya. Sebenarnya dia adalah satu advanced institute ya, dan dia adalah satu program dengan kerajaan Jepun ya, kerajaan Jepang di sini ya. Jadi ini adalah satu program yang berdasarkan pada, kalau di Malaysia ini ada satu program namanya Look is Policy ya, dan fokus kepada engineering education ya. Dan ini adalah program antara yang telah ada di program akademiknya ya, elektronik, computing, electrical dan sebagainya ya. Saya ingin kongsi di sini, sharing di sini ya. Kami punya kalau jadi ada 2000 tadi, kami punya 30 Japanese university bersama kami ya. Kalau di sini bersama dengan JICA dan juga Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Pendidikan dan Culture Indonesia Jepun ya, Jepang. Dan ini adalah industri yang berada di MGIT ya. Dan ini adalah
pelajar-pelajar yang berada di mereka punya diberikan peluang untuk mereka berada di Jepang, ya. Flightnya nampak di share Arifin. Belum. Slide-nya belum, nampak belum. Tak, Pak Jasbah? Tak belum, jalan, belum, ya? Belum. Dipindahkan, Pak. Okey. Tidak bergerak. Saya sharing screen ni. Belum. Ditutup dulu aja. Yang itu. Okey, saya stop. Okey. Ya. Buka yang baru aja yang flash. Okey, saya buka semula. Ya. Okey. Share dulu, Prof. Di mana? Di mana? Share dulu PPT-nya. Oh, di share. Yes. Okey, nampak. Mereka pakai Webex sebenarnya. Oh, ya, ini kali. Terima kasih. Sudah nampak. Okey. Saya sharekan tadi biasa. Okey, slide-nya tadi tu ada. Okey. Ini tentang apa buku yang telah saya publish. Ini adalah buku-buku yang terletters, ya, untuk rujukan pada semua, ya. Dan juga sedikit tentang UTM di Kuala Lumpur yang saya sebutkan tadi, ya, dengan beberapa kampus yang kami ada. Dan ini adalah lokasi di Kuala Lumpur, ya, ranking UTM, ya, MOU, MOE dan globalnya berada di peringkat global, semua telah ada, ya, dan juga industri. Jadi industri linkages ini punya 2000 industri, ya, dengan higher education partners seluruh dunia, ya, dan juga ini adalah sedikit MGIT, program pendidikan di MGIT, ya, dan juga 30 Japanese university yang telah ada bersama, ya. Dan ini adalah industri-industri yang berkaitan, ya. Dan juga kami ada exchange program, ya, dengan universiti-universiti di luar negara, di industri training di Jepang, dan pelajar exchange dan sebagainya dengan sokongan daripada kerajaan Jepang, ya. Dan juga di perjalanan daripada penama mahasiswa ini ke Jepang, mereka punya dipanggil journey di sana, dan mereka punya peluang untuk bekerja di Jepang. Jadi kita punya attachment program, ya, dan kami punya career fair untuk mereka, dan ini adalah program-program yang telah kami laksanakan, ya. Mereka punya interview session itu dan mereka telah dapat job, ya. Mereka bekerja kebanyakannya, ini yang latest ini, ya, mereka telah dapat opportunity walaupun pandemik. Mereka masih lagi mendapat opportunity untuk bekerja di negara Jepang, ya, dengan hasil pembelajaran dari MGIT UTM, ya. Jadi mungkin nanti, ya, adik-adik, ya, rakan-rakan semua, ya, mungkin punya peluang, ya, mungkin boleh datang bersilaturahmi di MGIT dan mungkin punya peluang juga untuk ke Jepang, ya, selain dari visit, ya, ataupun wisata, tapi punya peluang juga untuk mendapatkan kerja-kerja ataupun opportunity untuk kerja di sana, ya. Okay, now I'm going to share a bit on the topic for today, ya, big data, artificial intelligence, and the software-driven solution, and then some application of the big data, and then of course the some conclusion and future outlook that maybe something that you are interested to look at, ya, anda mungkin berminat untuk melihat, ya. Jadi dalam dewasa ini, big data is a big keywords, ya. Dan juga kecerdikan bulatan ataupun artificial intelligence becoming something yang sangat penting, ya, the most important thing that we are actually working on. Ini adalah satu artikel yang saya tulis di dalam UTM Nexus, ya, dan juga dalam news, ya, tentang AI solution for human problem, ya, whereby kita memerlukan satu penyelesaian, ya, kepada AI ini, di mana dia banyak membantu dari segi penyelesaian masalah-masalah semasa dan penggunaannya, ya. Dari segi asasnya, AI ini adalah lebih kepada kita sebut the digital. Dengan pandemik ini, semua connectivity adalah menggunakan teknik digital, ya. Yeah, kalau tidak ada digital, tak ada smartphone, ya, yeah, you cannot do anything by yourself, ya, yeah. You need to get connected to the internet, and those people are connected to the internet, mereka yang sudah ada connection kepada internet, maka mereka akan punya
apa accessibility ataupun capaian kepada maklumat-maklumat yang diperlukan ya untuk kerjaan seharian ya. Jadi ini adalah the topic yang menjadi perbincangan ya ataupun diskusi yang sangat penting ya untuk dewasa ini ya untuk memprediksi dan sebagainya. So apa itu big data ya? Jadi kalau kita lihat di sini ataupun dalam bahasa paling mudah big data ini adalah seperti disebut data gadang ya. Jadi benda melibatkan data dan perlu ada infranya mungkin komputer yang kita ada sekarang ini kita menggunakan cloud computing. Dan kalau contoh untuk hari ini kita menggunakan Zoom, Webex dan sebagainya. Jadi semua maklumat yang kita sampaikan ini live streaming dan direkod dan disimpan ya di dalam cloud. Cloud tu mungkin Google Cloud, Microsoft OneDrive, ya, iCloud dan kita lihat mungkin data storage yang lain ya. Jadi ini adalah perkara yang berlaku bila data telah disimpan dengan jumlah yang sangat banyak, maka akan ada satu pemrosesan kepada data tadi. Itu yang kita sebut sebagai analytics of the data ataupun aplikasi kepada data ya, dan juga boleh memprediksi tentang our intention atau our niat kita sebab kita banyak sharing dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram ya, dan mungkin dalam WhatsApp dan sebagainya. Oh, data tu semua ada di situ. Ya. Jadi setiap individu ya yang baik berada di mana-mana kita telah diketahui ya, apa connectivities yang kita ada ya. So soalan dia adalah how big is a big data ya? How big is big data? Jadi ini adalah satu perkara yang normal berlaku dan kalau kita lihat di sini the size of big data ini adalah melibatkan pelbagai kita kata size ya, dan juga data itu datang mungkin dari web ya, dari kata kita kata search engine ya, kita gunakan Google search ya, kita everyday kita connect to the web ya, kita try to get the information. Yeah, and then that's make us easier to do our task today. Even mau beli sekarang Shopee Indonesia, Shopee.id. Yeah, kita beli online sekarang ni, kan? Sangat mudah. Yeah, dan dengan adanya internet infrastructure yang ada ini juga ada mungkin concern ataupun isu-isu keselamatan dan privacy ataupun kerahsiaan juga menjadi perkara yang besar di sini. Yeah, okay. Kalau kita lihat di sini, challenges of big data ni yang asasnya adalah data tu besar, semakin besar dan besar dan besar. Sebab itu kalau kita lihat sekarang ni mungkin contohnya Microsoft Cloud, ya, Google Data Center, ya, mereka punya lokasi yang baru ini mereka buat di Indonesia, ya, Google Data Center, ya, dan ini menjadi pusat serantau untuk pengumpulan data, ya. Jadi ini antara perkara yang berlakulah bila datanya ada baru kita boleh proses, baru kita boleh buat operasi ya. So dia data itu adalah size yang besar, volume, variety, jenis-jenis data itu pelbagai. Data image, data video ya. Data. Ini kita belum pergi pada detail lagi semantik data ya, syntax data, ontologi data dan pelbagai lagi ya. Itu kalau kita pergi pada yang lebih detail lagi. Dan juga melihat kepada velocity. Velocity ini high speed accumulation of data seperti kita buat sekarang ini secara live ya, ini adalah high speed sebenarnya tanpa ada jaringan internet yang padu ya, mungkin tidak memungkinkan kita berkomunikasi secara real time ya, secara continuous ya, secara berterusan seperti kita bercakap depan mata cuma physically kita tidak ada ya, disebabkan keadaan begini ya. Mungkin satu masa nanti setelah pandemik ini menjadi semakin baik keadaannya, saya bisa bertemu dengan ya adik-adik ya, rakan-rakan anda semua ya secara physical ya, face to face ya. Dan juga inconsistency of the data. Data ini dia ada dipanggil data yang inconsistent ya, data yang constant ya. Inconsistent ni contohnya data berkaitan dengan cuaca
weather forecast. Ya, hari ini hujan, petang ini hujan, tengah ini hujan, malam panas, sebagainya. Ya, jadi inconsistent. Jadi mungkin kita punya data tadi dengan jumlah data yang besar, kita boleh membuat prediksi. Oh, dalam jam 3 petang nanti hujan, jam 12 malam nanti snow, contohnya kan. Ya, ini adalah antara perkara yang berlaku lah. So itu yang saya sebut tadi, data tadi dalam bentuk yang very structured, semi structured ataupun unstructured, ya. Dan kalau kita lihat, data itu disimpan dalam bentuk penyimpanan, kita kata tadi sama ada normal application, Excel dan sebagainya, ya. Dan juga kita ada ada suara lain lah, ya, mungkin boleh off kan? Ya, okay, terima kasih. Ya, alright. Mungkin seterusnya adalah dari segi big data ini adalah Instagram, ya. Scrollingnya besar, ya, dan juga message send dan juga Netflix, ya. Data itu sangat 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 besar. Dalam satu minit kita ada 1.1 juta online spending, ya. Kalau kita tengok kan, jadi kalau dari segi aspek size data itu sangat besar dan memerlukan satu mekanisme untuk kita proses, untuk kita kenal pasti, untuk kita membuat okay, alright. Big data ni is not about size, it's about the value within the data. So this is much important information that we need to know what is the exact values in the data. Yeah, and data with a lot of information will bring a lot of knowledge. If we know how to extract the data, we will get the important information of the data, then we can process it accordingly. Yeah. And of course, the usage of big data in many ways, yeah, we can see that it has used in healthcare, yeah, dalam kesihatan, policy making, safety dan sebagainya, yeah. Issues big data banyak, yeah, contohnya life support, yeah, dan juga kita melihat kepada guardian angel service provider for health, yeah, contohnya sekarang ini banyak. Kita berada di rumah dan kita menggunakan banyak kita punya, kita panggil gadget, ya, smartphone ini untuk berkomunikasi. Bukan saya. Okay, jadi big data ini banyak digunakan dalam konsep education, ya, dari segi educators, ya, attendance dan sebagainya. Saya akan tunjukkan some example on big data, ya. The issues of the information of big data. Adakah kita mendapat maklumat yang tepat, yang benar? Maklumat itu datang daripada the right person, or yang sebenarnya memberikan maklumat tadi, ya, dalam bahasa yang kita boleh fahami, ya, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, ya, dan juga data itu dalam bentuk apa? Dalam teks, dalam video dan sebagainya, ya. So daripada data to knowledge, ya. Jadi bridging antara data dengan knowledge tadi, kita lihat bidang data science, ya, adalah satu bidang interdisciplinary yang melibatkan pengekstrakan knowledge, ya, dan data, ya, daripada subdomain dipanggil machine learning. Machine learning adalah di mana kita menggunakan konsep statistik, ya, dan konsep software, ya, yang dibangunkan menggunakan dipanggil algoritma, ya, bagi memastikan data tadi dapat diproses, ya. Dan teknologi ini dipanggil AI, artificial intelligence secara keseluruhan, ya. So data analysis ni monitor, diagnostic, predict dan sebagainya, dan juga dalam bentuk security, computer security melibat kepada anomaly detection, data klasifikasi, future prediction, ya, future health, ya. Pandemik ini semakin berkembang ataupun semakin berkurang, ya. Prediction untuk flu, ya, correlation on the DNA, ya, menggunakan apa, saliva, ya, ataupun ileo, ya, dan juga forecasting.
Jadi banyak banyak isu berkaitan dengan big data ni, contohnya data tu sahaja besar. Jadi features yang macam mana yang sesuai ya? Okey, dari segi proses data tadi memerlukan high dimensional data dan juga quality of the data. So ini adalah satu perkara yang besar yang diperlukan bagi memastikan the quality of the data can be used for the operation at the end of the day, yeah. And of course it's difficult to integrate different data sources, yeah, to get connect on these activities, yeah. A lot of processes involved, yeah, in big data processing, yeah. And then that's why the now kita panggil cyber physical system, CPS, cyber physical system. Jadi fizikalnya menggunakan Internet of Things, IoT, yeah, untuk mendapatkan data tadi, dan juga sensing, yeah, sensing the information using sensor, yeah, dan akhirnya mendapat data untuk diproses, yeah, dan kita membangunkan dalam bentuk sistem. Sistemnya adalah computer system, sebab itu dipanggil CPS. Cyber physical system, ya. Yeah? Dan physical tu adalah mungkin melibatkan kita panggil sensors, IoT, internet interconnectivity dan sebagainya, ya. Yeah? Dan yang kedua kita lihat di sini learning tadi melibatkan macam mana kita belajar, macam mana kita menelaah, macam mana kita memahami sesuatu fenomena, ya. Yeah? So kita memerlukan proses dipanggil takulan ataupun kita panggil reasoning, ya. Yeah? Kita belajar, kita reason kenapa. Kita question why, ya. Yeah? Bila why itu, barulah kita dapat bagaimana proses tadi dapat dilaksanakan. Itu yang kita tadi menterjemahkan proses pembelajaran ataupun proses reasoning tadi kepada algoritma, ya. Yeah? Itu dia kita panggil user domain annotation, ya. Yeah? Dan seterusnya baru kita boleh melihat kalau fenomena A, fenomena B, fenomena C dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan melihat kepada apa implikasi pada fenomena ini kepada next process. Itu dipanggil prediction, ya. Yeah? Dan seterusnya akan ada feedback. Ya, yeah? Feedback itu adalah ada segi algoritma ataupun reasoning kita tadi, kita dengan guru-guru akan memberikan input. Input tadi okey ke tidak? Bagus ke tidak? Tepat ataupun tidak? Ya, yeah? Jika tidak tepat maka kita ada proses penambahbaikan, ya, yeah? Ataupun kita panggil refinement. Ya, yeah? Dalam kes ini adalah mungkin ada recommendation dan sebagainya, ya. Yeah? So kalau kita lihat di sini functionalities of AI ni dia besar, ya. Kalau kita lihat tree of AI ni di bawah tu adalah dipanggil bidang-bidang berkaitan AI ni adalah filosofi, ya, yeah? Falsafah, ya, yeah? Human behavior, kelakuan manusia, ya, yeah? Neurology, cara kita berfikir, ya. Yeah? Dan juga sosiologi, cara kita berinteraksi dengan masyarakat, ya, psikologi dari konteks pemikiran kita, ya, dalam sesuatu yang berbeza, logical thinking, cara pemikiran, dan of course dekat bawah tu ada IoT, Internet of Things, mathematics, computer science, engineering, management science, semua bidang yang ada dalam dunia ni adalah menjadi akar ataupun root kepada AI tree di sini. Dan kini panggil adalah function ataupun foundation yang berada di bawah ini, ya. Dan juga kalau kita biologi, sebab ada computational biology, ya, computational linguistic, computational engineering, ya, computational management, computational mathematics, ya, computational psychology dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah dia punya dasar dia, ya. Dan seterusnya bila dia bergerak naik ke atas, kita lihat di sini, ya, kita ada dipanggil teknologi dan application. Jadi aplikasinya dekat atas pokok tu, bila dia ada aplikasi barulah dia ada buah, dia berbunga dan dia berbuah. Berbuahnya, ya, aplikasi itu menggunakan teknologinya adalah machine learning, ya, voice recognition, apa kita panggil object recognition, image processing, video recognition dan sebagainya, ya. Okey, ini adalah perkara yang besar, ya.
untuk kita proses ya. Okey. Dan ini adalah perkara yang penting ya untuk kita gerakkan ya. Okey. Ada isu sikit di sini. Saya patah balik pada sharing sini. Okay, kita telah sampai tadi dalam data tadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita melihat kepada proses functionalities application of AI, ya. Bagaimana ianya dapat dilaksanakan, ya? Dan ini adalah satu konteks yang kita lihat secara kasarnya, ya. Ada satu ni request control, siapa? Ali is requesting control remote of your screen. Mungkin boleh not to click again, ya? Pastikan, right? So what AI can do, ya? Basically, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh, ya. Bagaimana AI berfungsi ya untuk detect ya the process ya kepada aktiviti yang dilaksanakan ya. Okay. Boleh nampak slide saya? Slide saya bergerak nampak? Boleh gerak? Boleh nampak? Okey. Nampak. Okey. Saya continue ya. Jadi ini adalah tadi saya tunjukkan tadi itu adalah aplikasi yang kita bangunkan ya bersama dengan pihak industri ya menggunakan drone system. Ya, drone system untuk mengira stok di dalam warehouse ya. Ini kita laksanakan di satu syarikat di negara Jepang ya bersama dengan kolaborasi dengan kami ya. Okey, saya skip. Ini future AI. Jadi AI ini perkembangannya sangat besar dan melibatkan pelbagai industri ataupun aktiviti ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana AI ini di apa menjadi satu nilai tambah pengembangan kepada ekonomi dunia ya. Sebab itu di banyak negara dunia ni menjurus kepada
AI is the next currency, bukan oil and gas ya lagi ya. Jadi AI adalah satu teknologi, siapa yang boleh menggunakan teknologi AI ini kepada mungkin teknologi 5G dan sebagainya, dia akan lebih ke depan dan dia boleh menghasilkan teknologi dan dia menjadi kita panggil economic player in the world. Sebenarnya kalau kita lihat seperti negara China kan, mereka punya capacity dan capability untuk mengembangkan teknologi AI dan sebab itu mereka sangat ke terdepan dalam bidang AI ini ya, dan ini menjadi satu inspirasi untuk kita berkembang dan mengembangkan apa yang kita ada ya. So AI driven economy, just I just skip this one ya. Digital information ya, jadi the barriers of AI, pengembangan AI ini adalah kita lihat kepada access kepada data ya. Data itu sama ada public data ataupun private data ya. Public data ni data yang boleh dijadikan sebagai data public yang di berada data tadi di tempat ya. Ya, atas nama mohon dimiut, atas nama baru ya, mohon dimiut terlebih dahulu. Baik, silakan Prof. Berlanjutkan Prof. Okay. Jadi barrier of the data transformation tadi, saya dapat ni banyak, mungkin ada somebody ni, BALI ni, saya tak pasti siapa, tapi dia keep clicking, mungkin user ni, mungkin panitia mungkin boleh lihat, ya. BALI ni, ya. Dia keep appearing, requesting to control the screen, jadi mungkin someone yang mungkin play around, mungkin boleh semak user ni, mungkin boleh dikeluarkan atau bagaimana ya. BALI ya. Kick dia ya. Yang mengganggu tu tolong dikick dia. Allahu Akbar. Okey. Ya. Ya, alright. Mohon maaf, silakan dilanjutkan. Okey. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi the barrier ataupun kekangan ataupun untuk kita mengembangkan capacity AI ini, sebab AI ini adalah satu berdasarkan kepada human intellectual thinking ya, dan untuk kita berkembang ke hadapan sebagai satu negara ya, mungkin di rantau Asia untuk pengembangan ekonomi dan sebagainya, dia berdasarkan kepada konsep creativity, dan bila ada creativity itu baru ada inovasi ya. Jadi utama, perkara utama yang berlaku adalah data tadi. Bagaimana data tadi kita boleh kumpulkan, kita own the data ataupun kita collaborate atau kerjasama untuk berkongsi data untuk manfaat bersama. Ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, contohnya Facebook, ya. Facebook dia owns Twitter, dia owns Instagram. Jadi mereka punya dana yang besar. Jadi bila mereka nampak satu aplikasi yang mempunyai nilai tambah kepada mereka, mereka akan terus buy over ataupun mereka membeli mula 1, 2, 3 dan akhirnya mereka punya mungkin beratus-ratus perusahaan di bawah mereka. Ya, itu cara mereka lah untuk menguasai perekonomian digital ya. Jadi lagi kalau kita lihat di sini adalah data silo. Data silo ni adalah satu antara isu ya, untuk transform institusi atau negara itu. Data silo ini ataupun kita kata the wall di sini, wall tadi dapat dipecahkan ya. Kalau tidak, maka data tadi tidak boleh di connect antara satu sama lain ya. Dan juga complexity of access ya, dari segi data usage dan sebagainya ya. Okey, lain daripada itu kita panggil data virtualization. Data tu virtual, berada di mana-mana. Ya. Mungkin data untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya boleh berada di Indonesia. Itu data dipanggil data
the policy of the data, ya, mesti berada dalam negara. Sebab itu pengembangan data center itu berlaku, ya. Tapi sebenarnya data center ni boleh berada di mana-mana dalam dunia ni. Dan sekarang ni data center ni telah berada, konsep yang baru data center ni sepatutnya mesti berada dalam satu lokasi dan dia closely guarded, maksudnya ada military, ada visa untuk pastikan tidak ada pencerobohan. Tapi sekarang ni data center itu, ya, ditubuhkan di bawah laut, underwater data center, ya. Jadi teknologi ini sekarang ni jadi mungkin satu pengembangan baru yang mungkin apa adik-adik, ya, rakan-rakan semua boleh memikirkan tentang the future, ya, exploitation of the ocean for instance, ya. Kalau di Indonesia itu penuh dengan lautan di keliling, ya. Jadi mungkin bagaimana mengeksploitasi perkara ini, ya. Okey, ini adalah just pengembangan AI. Saya fikir saya hanya short saja di sini, ya, dari segi narrative of the story dan sebagainya, ya, dan juga bagaimana dia bekerja, ya, dari segi kita kata sebut tadi tentang pengembangan AI ini dia knowledge, ya, yang dikembangkan kalau bidang computer science, IT, ya, computation, anything related to computing, ya, melihat kepada pengembangan tadi kita panggil tadi logic base, ya, di sini, dan kita ada dipanggil knowledge base. Knowledge tu adalah berdasarkan pengetahuan. Yang ketiga adalah dipanggil probabilistic method, ya, kebarangkalian, ya, metoda-metoda yang berdasarkan kebarangkalian. Dan yang seterusnya adalah melibatkan machine learning, ya. Dan ke kanan itu, semakin ke kanan, kalau jadi kepada simbolik kepada subsimbolik, ini melibatkan kepada keperluan data yang besar. Sebagai lagi besar data tadi yang disimpan, lagi banyak perkara boleh diproses, ya. Dia melibatkan dipanggil autonomous system, ya. Kalau kita lihat mass exploration, contohnya eksplorasi ke planet Mare, for instance, contohnya, ya. Jadi bagaimana satu controller itu boleh mengawal dan menghantar kita kata Pathfinder tadi, Pathfinder itu untuk turun dan mengambil sampling dan menghantar balik ke spacecraft, itu menggunakan teknologi AI juga, ya. Dan kapal tadi balik pulang ke bumi, dia tak sesat pula pergi ke bulan ke, pergi ke planet-planet yang lain, ya. Jadi ini antara perkara yang melibatkan kita panggil teknologi ataupun pengetahuan AI, ya. Okey, kita pergi pada education ni. Ada contoh di sini yang mungkin saya play video ni. Okey, ya. Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Good job. Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 就是国家的这个研究呀，发展呀，我觉得是没有问题的。The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. 二三
see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this fifth grade class, the day begins with putting on a brain wave sensing gadget. Students then practice meditating. The device is made in China and has three electrodes, two behind the ears and one on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. The reports are detailed, but whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. This is a new technology with still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco. He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. It's usually used by doctors in hospitals and labs. EEG is very susceptible to artifacts, and so if you... students to become more disciplined. Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. Sekitar ya, ada saya cuba. Okay, imagine tadi kalau kita lihat mungkin dalam kuliah ataupun sharing narasumber pagi ini, kita semua orang pakai the same headset seperti tadi itu kan, ya. Yeah? Dan kita tahu siapa antara dalam kuliah tadi yang pay attention, siapa yang tidak pay attention seperti apa yang berlaku di dalam apa nama kelas di negara China, ya. Yeah? Imagine in future macam begitu, ya. Yeah? Jadi kita boleh tahu dan mungkin akan ada kesan lah, ya. Okey, itu dari segi konteks yang kita lihat AI tadi digunakan dalam pembelajaran, ya, yeah, dan juga bagaimana impact dia kepada society as a whole, dan juga yang kedua adalah detection development. Okey, AI dalam global landscape juga menjadi kita kata tadi the new engine or the new economy for the future, ya. Yeah? Jadi itu adalah perkara yang besar yang telah dilihat, ya. Dan banyak negara dunia dia menggunakan AI ini sebagai milestone untuk dia bergerak ke hadapan melepasi fasa pandemik yang mereka hadapi pada hari ini, ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini China, US, Russia, ya, they are moving very fast on this, ya. Dan kalau kita lihat AI ini, kita lihat di Singapura apa mereka telah laksanakan, di Korea telah ada inisiatif, di China, di Jepang, ya, yeah, mereka telah ada, ya, yeah, bermula. Dan kalau kita lihat di China itu menggunakan made in China, dipanggil made in China product berdasarkan kepada AI, ya. Yeah. Dan kalau di Jepang, di Jepang mereka menggunakan society 5.0, di Korea mereka menggunakan competitive R&D. R&D mereka mesti AI. Kalau tak ada AI, itu bukan R&D. Yeah? Dan Singapore, dia menggunakan AI untuk research ecosystem. Dan perusahaan-perusahaan di Singapura wajib mengadaptasi AI, yeah? Untuk mereka melaksanakan proses manufacturing, pembuatan, yeah? Dan sebagainya. Ya. Yeah? Dan di negara Belgia, Denmark, Estonia, France, Jerman dan sebagainya, ya. Dan mereka telah ada banyak perkara yang tu. Future AI driven solution, kalau kita lihat, kita ada
Industrial Revolution, dan kita lihat AI ini berkembang dan menjadi satu kita panggil new era for the new economy pasca pandemic, ya. Yeah. Dan melihat kepada the availability, keberadaan kita kata cloud computing and services yang ada, dan juga dari segi infrastructure sekarang ini komputer untuk proses ini kita tidak perlu lagi ada big kita kata laboratory. Kita hanya menggunakan smartphone kita dapat melaksanakan kerja dengan mudah, ya, dan untuk proses semua tidak perlu ada physical laboratory seperti semua anak-anak, ya, belajar menggunakan komputer, ya, secara virtual, ya. Dan semua ini berdasarkan kepada fenomena yang ada pada hari ini, ya, dan juga robotik dan sebagainya, ya. Ini adalah dari segi pasca pandemik, AI ini banyak kepada demand, projection, simulation modeling, ya, dan juga aktiviti yang lain. Jadi ini adalah perkara-perkara yang AI akan laksanakan, ya, menguruskan risiko, ya, fraud, penipuan, cyber security, juga AI ethics, ya, AI ethics ni secara etikanya boleh ke kita ambil data orang, boleh ke kita hijack maklumat yang ada dalam smartphone orang lain contohnya, kan, ya, yeah? Dan helping the employees making better decision, ya, yeah? Dan juga automating the routine task, ya, yeah? Dan yang lain kita lihat di sini the big analytics and AI success hurdles, dia melibatkan kepada training, education dan yang lain-lain lah. Ini adalah area yang sangat besar kalau kita lihat the next AI trend 2025 ni, robotics, sensory mindset tadi yang telah digunakan, mobility, blockchain, ya, fintech, ya, sekarang ni banyak kita menggunakan digital currency, ya, kita membayar menggunakan apa, auto debit, ya, Telkomsel dan sebagainya, ya. Dan juga application AI for big data, ini antara yang kami laksanakan di Malaysia, kita menggunakan untuk AI for cloud computing, ya, yeah, AI for detect the cloud simulation on the road, ya, yeah, dan juga untuk upgrading di apa nama, di warehouse dan sebagainya, ya, yeah. Selain daripada itu, melihat kepada AI digunakan untuk highway congested, kalau di Malaysia ni kami punya highway, ya, yeah. Jadi melihat kepada the numbers of car on the road, ya, yeah, dan juga real time application, ya, yeah. Selain daripada itu, on the AI used for smart living and activities dan sebagainya, ya, yeah. Drone as a service, ya, yeah. Dan juga kita lihat for the activities related to the AI and the big data that connect to each other, ya. Self-driving cars, I think now is a, kalau kita Elon Musk sekarang ni, dia punya asset adalah the first in the world, $1 trillion. Biasa kita 1 billion, 2 billion, 1,000 billion. Now is 1 trillion, ya. Yeah? So disebabkan oleh electric car, ya, yeah, yang dibangunkan oleh Elon Musk ini mendapat orders, ya, yeah, atau pertempahan yang nilainya adalah beratus ribu unit, ya, yeah, dan menjadikannya sebagai satu industri yang sangat besar, ya, yeah. Ini adalah yang digunakan ataupun electric car service, ya, yeah, startup teknologi fintech, ya, yeah, yang juga ini kalau contoh di Malaysia lah, mungkin di tempat lain mungkin banyaklah tentang AI digunakan untuk e-wallets, ya, yeah, e-payment, ya, yeah, Islamic finance, ya, yeah, currency exchange, yeah, blockchain, ya, yeah, for the security, ya, yeah, dan juga for the accelerators investors, ya. Yeah. Selain daripada itu, di Malaysia kita ada Iskandar City, Smart Cities, ya, yeah, ini adalah program smart government, smart mobility dan semua ada di situ, di berdekatan dengan UTM di Johor Bahru, ya, yeah, menggunakan konsep bernama smart economy, ya, yeah. Sirim di Malaysia juga fokus kepada 3D printing, ya, yeah, future construction, smart farming, ya, yeah,
sebab menggunakan drone. I think this is common already, yeah. Dan juga smart hospital, yeah. Just COVID punya detection, yeah. Alright, Data Raya ini adalah part aplikasi yang kita bangunkan untuk mengenal pasti. Sebelum ini adalah dipanggil apa? Crime detection, crime prevention. Dipanggil bandar selamat, program bandar selamat, yeah. Digunakan untuk ini dan mengenal pasti lokasi-lokasi crime dan bagaimana deployment ataupun meletakkan pak polisi di kawasan itu untuk mengurangkan kadar jenayah, ya. Dan ada satu testing di sini dipanggil hotspot detection, ya. Kalau sangat merah di sini maka kawasan ini high crime pada masa tersebut, ya. Dan measures itu telah berkurang. Saya terlibat dalam this activity, ya. Membangunkan perisian ini dan membantu pemerintah untuk mengurangkan kadar jenayah pada masa tersebutlah, ya. Kalau kita lihat di sini, ini impact daripada tahun ke tahun, ya, pengurangan jumlah keadaan penama jenayah pada masa tersebut, ya. Selain daripada itu, kita membangunkan juga untuk dipanggil business intelligence for Ministry of Higher Education Malaysia. Kita bangunkan dashboard. Dan data ini kita dapat dengan jumlah ini adalah berapa ramai keseluruhan pelajar yang memasuki perguruan tinggi di Malaysia. Seramai kalau tahun tersebut adalah seramai 145,000. Kalau di Indonesia mungkin puluhan juta, ya. Jadi setiap nama, setiap maklumat, setiap ada semua ada di situ data itu, ya. Dan ini adalah jumlah maklumat yang kita simpan, yang kita rekodkan. Dan juga dari segi menguruskan kita panggil performance ataupun kita kata pencapaian tahunan. Ya, contoh di sini adalah untuk pencapaian UTM. Jadi kami punya dipanggil KI, Key Amal Indicator ataupun Key Performance Indicator. Jadi kita tahu pada setiap masa berapa persen. Kalau setiap tahun tu mungkin ada 4 quarter. Quarter pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka kita tahu quarter pertama berapa persen performance dia. Sampailah dia punya performance akhir yang akhirnya berapa. 100%, 200% dan sebagainya, ya. Okey, ini dari segi example aplikasi yang kita bangunkan juga. Plagiarism detection. Ini kalau dari segi tekniknya, ya. Ini saya bangunkan bersama mahasiswa saya, ya. Nama dia adalah Pak Imam, ya. Sekarang bersama Universiti Sultan Agong dah membangunkan apa dipanggil portal Garuda Indonesia, ya. Dan melihat kepada scholars Indonesian, ya, hash index-nya berapa dan sebagainya, ya. Okey, menggunakan teknik-teknik ni kalau detailnya saya tidak pergi pada detail ni. Kalau kita pergi zoom kepada algoritma atau algoritma yang kita bangunkan tadi, algoritma yang begini, ya, untuk kita detect support vector machine, ya. Ini dari segi teorinya, ya. Dan juga oil and gas prediction, ini saya juga bangunkan model ini, ya, menggunakan teknik-teknik yang ada, ya. Ini adalah segi pencapaian, ya, penulisan dalam apa topik berkaitan dengan menggunakan teknik fuzzy logic, ya. Ya, dan juga ini adalah algoritma yang digunakan dan kita translate dia dalam bentuk computer programming yang akhirnya akan menjadi satu penyelesaian kepada scientific problem, ya. Ini untuk memprediksi kondisi tanah tadi mengandungi berapa persen kandungan minyak jenis apa-apa. Jadi itu kita gunakan untuk memprediksi, ya. Dan itu kita gunakan juga untuk AI ini untuk mendeteksi kita panggil heart disease, ya, ataupun kita panggil heart attack, ya. Ini adalah kondisi jantung kita ini. Jadi kita panggil jadi kandungan ini ada blockage di sini, ya. Jadi kita menggunakan teknologi AI ini juga untuk mendeteksi ketebalan kadar dipanggil plaque, ya, ataupun tinggalan-tinggalan daripada lemak-lemak yang tidak terproses, ya. Jadi ini yang kita juga bangunkan, ya. Dan ini adalah gambar dalaman, ya. Kami bekerjasama dengan Technical University Munich, Germany, ya, untuk projek
deteksi ini ya, dan melihat kepada ini dalam arteri tadi ataupun dalam salur darah dalam jantung tadi, kita lihat ya ketebalan lemak tadi, lipid core dipanggil. Dan bila kita dah pecahkan dia, dia akan bersih jadi hitam beginilah ya. Mungkin anak-anak punya jantung bersih lagi ya, suci, tidak ada apa, kita panggil lemak di sini lipid core ya. Jadi ini sedia ada yang telah kita detect ya. Ini teknik-teknik yang kita gunakan kenal pasti ya, coloring dan sebagainya ya. Ini adalah scientific paper yang kami tulis ya berkaitan dengan topik inilah ya, dan mengenal pasti secara seluruhnya ya. Ini adalah teknologi ataupun teknik pressure direction risk ya. Apa the risk of AI ini banyak juga, overuse of AI, misuse of AI by design, disruption, unfairness ya. Contohnya selection student to enter university or selection to get a scholarship, kita gunakan AI automated sebagainya kan. Suddenly AI tadi dia select algoritma tadi atau algoritma tadi ditukarkan supaya favor certain party contohnya kan. Jadi mungkin kata-kata itu overuse ataupun kita kata unfairness of usage of AI itu ada parties ya. Overuse of AI cause the accident. Jadi kita kata autonomous car tadi kan tiba-tiba ada accident tengah jalan. So siapa yang bertanggungjawab? Siapa akan bayar kita panggil pampasan ya? Untuk berlakunya keadaan tadi ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu dilihatlah ya. Kita lihat tadi kebaikan ni banyaklah untuk meningkatkan kita pada tadi untuk detect pandemic ya, increasing societal capabilities ya, untuk meningkatkan kebolehan masyarakat setempat ya. Tetapi banyak juga isu-isu berkaitan. Cuma saya ingin konsisi di sini, AI ini digunakan, satu contoh di negara China, AI ini digunakan untuk melihat credit rating setiap individu yang ada di negara China. Kalau di Indonesia kita ada, mungkin penduduknya lebih daripada 300 juta. Ya. Setiap individu tadi ada dia punya credit rating dia. Credit rating itu maksudnya behavior dia bagus ke tidak, baik ke tidak. Dia ada tak rekod. Biasa kalau ini kita lihat kepada tata susila dia bagus ataupun tidak ya, kita tengok kat sini. Mana ni play kat sini. Dipanggil sebagai China credit system. China is creating a social credit system. It's a plan to regulate business and citizen behavior with various incentive schemes. China's State Council unveiled the plan in 2014, saying it would allow the trustworthy to roam everywhere under heaven, while making it hard for the discredited to take a single step. China's leaders say the system has several main targets: honesty in government affairs, integrity in commerce and wider society, and boosting judicial credibility. About 36 cities around China are testing their own versions of social credit schemes. Currently, the backbone of the system is a set of blacklists. Serious offenders of existing laws are identified by regulatory and oversight bodies. Social credit scores used in some pilot cities award or remove points based on behavior. Social credit data can come from court judgments, government agency records, citizen observers who monitor neighbors, or from corporate records. In at least one pilot city, social credit scores can be damaged by defaulting on loan or tax payments. Selling faulty products or breaking traffic laws can also cost points. In those communities, good social credit makes it easier to get bank loans at lower rates. Other perks include free health checks or discounts on heating and free water. Bad social credit may limit access to tickets for high-speed trains or air travel. A Supreme Court blacklist is already in use,
limiting travel for people who fail to comply with rulings. By late 2018, the list had stopped sales of 5.4 million high-speed train tickets and about 17 million airline tickets. China's social credit system is due to go nationwide by the year 2020. Okay, kita lihat di sini bagaimana negara China telah mempraktiskan ini supaya citizen ataupun rakyat mereka berkelakuan baik. Ya, jadi mereka meletakkan, kalau kita tengok, 17 juta passenger tidak boleh menaiki kapal terbang. Ya, disebabkan mereka telah ada blacklist. Ya, dan juga untuk bank loan, ya, dan juga untuk membeli tiket untuk kereta api untuk berjalan daripada satu negeri ataupun satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi mereka ini dikawal langsung dan tidak boleh pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain, ya. Dan ini akan dikembangkan kepada setiap individu yang berada dalam negara China. Soalan dia, adakah kita setuju dengan perkara tersebut, ya, dan adakah ianya tidak terkena pada kita, ya. Ini contoh yang digunakan oleh negara China bagi memastikan rakyatnya mengikut tata susila ataupun etika yang telah digariskan oleh kerajaan negara China, ya. Mungkin saya rasa itu saja daripada saya, ya. Kalau mungkin ada soalan dan sebagainya, bukalah kepada Pak Moderator, ya. Silakan, kalau ni silakan. Baik, terima kasih Prof. Ali sudah menyampaikan materi yang sangat menarik dan luar biasa mengenai big data dan artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor untuk pembuatan dalam kehidupan sehari-hari, serta implementasinya tadi sudah dicontohkan di industri, kemudian pemanfaatan di bidang pendidikan. Kalau contoh di Malaysia, sangat menarik, luar biasa, tadi pemanfaatannya untuk lalu lintas, kemudian fintech, smart city, dan smart hospital, begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, semua peserta, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bisa raise hand atau chat untuk bertanya langsung ke narasumber, ke Prof. Ali Slamet. Silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung dengan narasumber yang kita hadirkan. Silahkan raise hand atau chat, kita akan berikan kesempatan. Baik, sambil menunggu peserta yang bertanya, Prof, mungkin saya awali untuk bertanya, Prof. Tadi dicontohkan fintech, apa, smart city, smart hospital di Malaysia, begitu. Nah, untuk membangun hal seperti itu diperlukan berapa lama durasinya, begitu ya? Plannya itu berapa lama? Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Apa sumber daya manusia? Kemudian dari sisi teknologi atau ada regulasi-regulasi dari pemerintah sana yang mendukung hal tersebut, begitu, Prof. Mungkin mohon izin saya bertanya terlebih dahulu, Prof. Terima kasih soalannya, ya, tentang apa tadi, pembangunan kita kata smart city tadi tu dan juga proses-proses yang berkaitan, ya. Kalau di Malaysia itu proses itu dia driven by the policy dulu. Policy itu perlu ada in place dan kalau policy itu datang daripada regulatory body lah, ya. Jadi bila dah ada regulatory body itu, telah ada policy-nya, telah ada peraturan-peraturan ataupun blueprint pelaksanaan itu, maka seterusnya akan ada proses seterusnya adalah mungkin legislatifnya dan juga proses perundangannya dari segi kita kata dari investmentnya itu dari mana, ya, dan selanjutnya mungkin akan melihat kepada planning of manpower, readiness of the manpower, ya, the next contohnya 5 years, ya,
dan juga within that 5 years tu mungkin infranya sudah tersedia, contohnya bandwidth, ya, yeah, fiber optics, ya, yeah, dan juga mungkin dari segi logistik and transportation telah ada di situ, ya, yeah, dan selanjutnya baru boleh attracting investor to come and membangunkan kita kata tadi potensi-potensi perusahaan di kawasan tersebut yang berkaitan dengan IoT, data, smart farming, smart intelligence dan sebagainya di lokasi tersebut, ya, yeah. Dan seterusnya melibatkan kepada the capacity and capability, ya, yeah, kebolehan sumber daya manusia tadi untuk melaksanakan keperluan-keperluan dari segi apa yang diperlukan oleh perusahaan ini dalam bidang smart city tadi. Ya. Yeah. Jadi itu mengambil masa paling kurang pun dalam 5 hingga 10 tahun telah dirancang dan telah berjalan, dan selanjutnya baru dari aspek peningkatan. Ya. Yeah. Dan juga kalau kita dah jadi pengumpulan data. Data itu perlu dikumpul. Kalau untuk teknologi AI ini tidak ada data, kalau kita baru mengumpul 1 tahun, mungkin tidak cukup. Ya. Jadi data itu perlu dikumpul. Ya, data itu data dari pemerintah, data dari private, data dari mana-mana yang berkaitan dan bagaimana seterusnya, data itu perlu diinterpretasikan bagaimana ianya untuk digunakan dalam kita panggil data, bukan hanya analitik, ya, yeah, kita panggil data prediction and data intuition. Intuition tu kita boleh menjangkakan data ni digunakan akan digunakan untuk apa. Ha, baru kita kata the value of the data, ya. Yeah. Jadi ini antara perkara yang berlaku dah dalam proses berkaitan dengan kita kata pembangunan smart city dan sebagainya. Ya, saya harap yang menjawab soalan Pak Dharma tadi yang tanya, ya. Ya, baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Memang perlu dukungan-dukungan tadi, ya, ada perencanaan, kemudian sumber daya manusia serta apa infrastruktur yang ada di sana untuk membangun apa mengenai artificial intelligence di kota tersebut. Baik, terima kasih Prof. Ini sudah ada yang bertanya Prof dari Abang Hakam ini, ya. Apakah artificial intelligence memiliki standar kecerdasan seperti skor IQ pada manusia, Prof? Ini sudah ada di chat. Oke. Okay. AI ini, standard kecerdasan ini, kalau kita lihat sekarang ini, dia tidak ada satu standard kecerdasan yang menjadi standard di peringkat dunia lagi, ya, yeah? Ataupun kita panggil ada seperti ISO untuk kecerdasan dan sebagainya, ya, yeah? Tapi kita melihat apa yang berlaku sekarang ini. Negara-negara besar dunia cuba the highest standard of the intelligence is human being, manusia, yeah, that's the highest standard of the intelligence. And then apa yang mereka ingin bangunkan adalah the intelligence beyond human being. Itu target mereka, yeah. Jadi dari segi kita sebut tadi, the baseline ataupun dasarnya adalah kalau dia sudah mungkin kalau kita mendasari kepada pemikiran kalau dia menjadi seperti manusia, mungkin tidak mungkin, tapi mungkin aspek-aspek tertentu saja, mungkin on the vision, computer vision, ya, yeah, bidang-bidang tertentu. Manusia ini Allah Taala jadikan dia unik untuk setiap orang dan dia boleh berkreativiti. Di mana AI ini dia tidak boleh berkreativiti, dia boleh memproses saja. Jadi reasoning yang belakang itu adalah pada apa, what next. Jadi kalau kata kita melihat kepada
standard score tadi, IQ contohnya kan. Penyelidik-penyelidik atau peneliti-peneliti cuba membangunkan computational game contohnya untuk bermain chess. Tapi dia hanya untuk chess saja, dia tidak boleh yang lain-lain. Multiple intelligence, itu yang disebut. Kita boleh memandu, kita boleh membaca manusia, kita boleh berenang, kita punya perasaan, merasa makanan manis dan pahit. Yeah. Kita boleh, apa lagi? Kita ada 1,001 macam aktiviti yang kita boleh buat. Tetapi ini yang cuba dibangunkan oleh peneliti. Yeah. Dan itu sebabnya saya kongsikan tadi di akhir slide saya, etika. Perlu ada satu dipanggil regulatory framework berkaitan dengan etika berkaitan AI. Jadi AI digunakan untuk militer contohnya kan. Robotik untuk menembak. Siapa saja dia boleh tembak. Dia tak ada reasoning. Yeah? Dia tak tahu kawan ataupun musuh. Dia definekan nampak color biru, tembak. Contohnya kan. Yeah? Jadi ini antara perkara. Cuma sebab itu sekarang ni, kalau kita dalam konsep yang asas, dia boleh detect decision untuk melaksanakan execution tadi masih lagi pada manusia. Ya, kalau dia sudah punya macam pemikiran seperti manusia, jadi manusia ini tidak perlu wujud lagi. Itu antara perkara yang inilah ya. Itu mungkin jawapan yang saya boleh berikanlah ya. Mungkin ada soalan lagi ni. Daripada dalil ya, apa mungkin penyebaran virus ya. Okey, dia tanya soalan tentang AI ni, adakah COVID ni sebagai salah satu riset pengembangan AI ni di bidang kesihatan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi manusia ya. Dan mencapai keseimbangan. Soalan itu menarik, tetapi kita perlu data. Reasoning kita perlu data. Jadi kalau tidak ada data, mungkin dia akan jadi assumption ataupun kita kata kalau kita ada faktanya betul, ada memang ada satu kata orang tu proses ataupun tata atur untuk ke arah pengurangan jumlah populasi manusia ini ke arah keseimbangan, mungkin itu telah menjadi satu doktrin ya bagi pihak-pihak yang tertentu, tapi kita tidak ada bukti itu ya. Jadi dia hanya kita kata general statement ya. Tapi kalau kita melihat kepada bagaimana negara-negara dunia, kita kata negara maju lah, ataupun first world country berfikir, mereka melihat kalau kita sebut pandemik ini, ya, pandemik ini memang mereka sudah memprediksi akan berlaku. Cuma soalannya, bila dia akan berlaku dan apa reaksi, apakah kita panggil dalam nara ucapan saya tadi, sharing tadi, saya sebut tentang prediction dan juga how to mitigate. Ya, yeah? Jadi sebenarnya kalau kita lihat negara-negara yang menghasilkan contoh vaksin sebagainya, mungkin kita boleh kata kalau dalam bentuk informasi, sistem informasi, kita ada virus dan kita ada antivirus. Dan kita boleh menyatakan mungkin orang yang membuat virus ini adalah orang yang menghasilkan antivirus. Itu satu kita panggil hipotesis. Kita tak ada bukti. Ya? Itu satu perkara yang berbeza. Yang kedua, kita melihat kepada aspek yang berbeza di mana bagaimana pemikiran kita berfikir untuk 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Dan apakah penyelesaian kita kepada kemungkinan akan berlaku perkara tersebut dan apakah persediaan kita untuk menghadapi perkara tersebut. Jadi ini yang berlaku sebenarnya ya, kalau kita lihat seperti negara seperti United Kingdom, negara seperti Russia, ya, negara seperti China. Mereka telah memprediksi akan berlaku
Sebab kalau kita sebut COVID tadi, virus ini dia akan bermutasi dan kita tidak akan tahu apa mutasi yang akan berlaku akan datang. Ya, tetapi kita melihat kepada bagaimana mereka menyediakan infra untuk penelitian virus ini contohnya daripada peringkat awal lagi dan bagaimana mereka boleh melihat kepada jalan penyelesaian ini. Ya, saya suka melihat kepada contoh negara seperti Cuba contohnya. Cuba ini negaranya tidak maju, tetapi mereka punya the best healthcare system in the world. Ya, dan mereka menangani pandemik ini, mereka punya laboratory untuk menangani virus. Itu tak sebut COVID, tapi mereka punya knowledge untuk menangani. Jadi isu dia sekarang ini adalah adakah kita mempersiapkan negara kita, bangsa kita kepada permasalahan untuk masa akan datang. Ya. Jadi kalau masalah datang hari ini kita kata ini adalah si A, si B, si C, kita blame game. Kita blame, kita menyalahkan. Kita menjadi seorang yang patut disalahkan kalau kita mencari mungkin inilah orang yang bersalah, ini yang bersalah. Tapi dia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab kita hanya mencari orang yang bersalah. Ya, tetapi masalahnya tetap jalan. Telah berlaku dan akan berlaku pada masa akan datang. Ya, jadi dalam konteks ini kita menyebut kepada pengembangan penelitian kepada bidang-bidang yang terhadapan perlu diperhalusi dan perlu dipertingkatkan, ya, dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk bergerak ke arah tersebut. Saya harap saya menjawab soalan itulah walaupun tidak menjawab secara detail tentang apa yang ditanyakan tadi, ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Masih ada pertanyaan Prof di kolom chat dari Ahmad. Ini mengenai bagaimana cara mendeteksi artificial intelligence yang untuk percakapan begitu ya di media sosial Prof, seperti Instagram, Facebook. Nah, ini mungkin cara kerjanya begitu ya. Bagaimana artificial itu bekerja, sepertinya itu yang saya tangkap, Prof. Ya, sebenarnya ya gampang saja sebenarnya Pak ya. Itu kalau kita melihat kalau percakapan kita ini kan real time, bisa direkod ya. Saya bagi contoh analogi paling mudah. Sekarang ini kalau Bapak yang bertanya ini Ahmad, Pak Ahmad ya, cuba rekodkan percakapan Bapak di dalam Google Voice. Boleh tak dia translate Google Voice tadi kepada teks? Dan berapa second? Berapa millisecond? Boleh tadi proses tadi dibuat daripada voice kepada teks? Dan berapa keakurasiannya? Berapa ketepatannya? Ha, itu boleh menjawab soalan yang diberikan ya, itu yang pertama. Yang kedua, dan menggunakan teknologi AI ini, kalau Google Voice AI ni dia boleh detect dalam bahasa apa kita guna, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Jerman, bahasa Perancis ya. Dan kalau dikatakan tadi untuk IG ataupun FB, mudah saja sebab data tadi telah kita sampaikan, telah direkodkan ya, dan untuk proses transkripsi itu real time saja boleh dibuat. Okey, soalan ni adakah diperbolehkan walaupun menyangkut privacy? Okey. Menarik soalan itu, ya. Privacy ini kalau kita menggunakan maklumat tadi kepada public, ya, itu pertama. Tapi kalau maklumat tadi digunakan contohnya untuk security agency, ya, adakah mereka melihat ini sebagai privacy ataupun tidak? Itu sebagai satu mekanisme oleh polisi yang telah tentukan. Okey, tapi kalau third party menggunakan maklumat yang kita gunakan tadi dan dijual dan dipublikkan kepada parti-parti ataupun orang-orang ataupun industri ataupun yang tertentu, maka baru kita menyangkut kepada privacy issue yang secara meluas. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini seperti perusahaan besar yang memang namanya public, mereka perlu declare privacy issues, ya. Tetapi mereka juga
pada masa yang sama tidak boleh tidak mesti menyerahkan maklumat jika diperlukan oleh authority, ya, pihak yang berkuasa yang menjalankan contohnya siasatan dan sebagainya. Itu nada elemen, tapi dia memang menyangkut pada privacy. Tetapi by the time kita menggunakan Facebook, Twitter sebagainya, we already give to them, kita telah memberikan kepada mereka our privacy. Ya, yeah? Jadi tidak ada lagi privacy. Ya, yeah? Saya harap ia menjawab soalan yang diberikan tadi, ya. Pak Ahmad Al-Faizi, ya. Yeah? Ada soalan tadi daripada apa? Raudatul Jannah ni. Raudatul Jannah bertanya, ya. Bisakah penggunaan AI itu boleh digunakan untuk pembagian bantuan dalam korban bencana alam? Okey. Sebenarnya untuk pembahagian, kalau AI ini sebenarnya untuk memantau saja kalau si A, si B, si C berapa mereka akan dapat, ya, dapat ke tidak ke bila dibuat rekening, ya, ke akaun masing-masing, ya, itu boleh disemak dari segi itu, dia tidak perlu sampai lagi pada teknologi AI, itu hanya dipanggil information processing saja, ya. Kalau AI itu dia perlu pada reasoning, kalau kita tengok tadi menggunakan muka, ya, feature-feature ataupun maklumat-maklumat dalam titik-titik di muka ini untuk menentukan kesihatan penerima dana, penerima bantuan. Nah, mungkin juga boleh dilaksanakan. Itu dah advanced level lah, memang bisa boleh digunakan. Tapi soalannya adakah kita mahu menggunakannya? Okey, saya rasa itu yang yang saya boleh jawablah tentang soalan ini. Tapi definitely memang boleh digunakan. Untuk contohnya untuk apa crowdfunding, ya, bila ada bencana kita buat crowdfunding sebagainya, itu boleh. Dan crowdfunding tadi menentukan siapa potensi donor yang kita perlu outreach dan sebagainya, itu boleh gunakan AI, ya. Okay, Pak Dharma ada lagi soalan? Yeah. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Silakan Bapak dan Ibu peserta, masih ada waktu. Silakan ada yang didiskusikan, ditanyakan kepada Prof Ali Slamet. Kami masih berikan kesempatan. Nah, Prof Ali, saya tertarik juga tadi yang di paparan tadi mengenai publish buku gitu ya, mengenai human computer interaction gitu. Dan ada buku yang lainnya. Nah, itu apakah untuk internal di sana saja, apakah boleh dibagikan atau sebagai kami referensi juga begitu, Prof, untuk sebagai rujukan kami mengenai hal tersebut, Prof. Oke, okay, terima kasih. Buku-buku yang saya tulis tadi itu di bawah penerbit UTM, ya, yeah, penerbit UTM. Mungkin nanti saya boleh sharekanlah kalau inginkan maklumat tentang buku tersebut, ya. Yeah. Dan saya fikir buku itu juga dijual secara online, ya, oleh badan penerbit UTM, ya. Kalau inginkan apa sampel chapter tu, saya boleh sharekanlah apa kontennya. Saya telah tulis, ya, dan telah publish, ya, untuk Pak Dharma nanti, ya. Ya, baik Prof, terima kasih. Mungkin nanti, ya, bisa dapat diperoleh di mana, atau kita bisa misalkan bisa beli di mana begitu, Prof, ya. Bisa, yeah, diinfokan linknya, kita beli, yeah, online begitu. Terima kasih, Prof Ali. Sepertinya belum ada yang raise hand ataupun chat lagi. Barangkali Prof Jaswar ada yang disampaikan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mungkin. Salam warahmatullahi. Ini untuk Pak Dadan, ini untuk orang informatika dan data science. Mungkin kalau adik-adik semua, ya, para kaprodinya mau sekolah S3, bolehlah sama Prof Ali, saya kira. Jadi mungkin bisa juga online gitu loh. Prof Ali ini memang dia spesialis, kalau nggak salah mobile agent, ya Pak, ya, AI juga.
Jadi mungkin saya kira suitable lah untuk Pak Dadan dan para dosen-dosen dari informatika kalau mau sekolah S3, nah, mungkin boleh juga. Jadi sebenarnya gini, tujuan saya sebenarnya mengundang Prof. Ali ini sebenarnya salah satunya adalah membuka ruang, gerak ruang dan kepada para dosen kita, terutama informatika dan data science, untuk belajar untuk S3. Karena memang itu adalah KPI ataupun kredit daripada UICI sendiri untuk bisa lebih ke atas gitu. Nah, jadi kepada dosen-dosen informatika dan sains data, silakan berpikir mengatur strateginya kepada kaprodinya dulu. Bagaimana siapa yang mau sekolah, siapa yang masih tinggal, walaupun ya kita masih baru, tapi pikiran saya sudah 10 tahun yang akan datang. Dalam 10 tahun yang akan datang itu sudah ada S3 semua minimal. Tercapailah gitulah kira-kira. Jadi nanti kita akan berterusan begitu. Yang kedua lagi adalah itu untuk para dosen, yang untuk para adik-adik juga begitu. Saya kira untuk dari mahasiswa yang dari informatika dan dari sains data, tadi Pak Profil itu sudah membuat banyak buku, jurnal. Jadi dalam baca-bacaan bukunya, dalam mengajar dan sistem belajar dan mengajar, saya berharap lebih kepada yang terlatest itu yang terbaru. Karena saya lihat buku-buku dari profil tersebut itu sudah yang terbaru itu. Sampai cardiovascular, menggunakan AI, image, itu sudah saya lihat sudah advance. Dan itu mungkin boleh kita masukkan ke dalam silabus kita sebagai bahan ajar, supaya jangan kita tertinggal gitu loh. Jadi jangan lagi kita mengambil bahan ajar yang 5 tahun yang sebelumnya, kita ambil yang terbaru. Silakan berhubungan dengan Prof. Ali, kepada adik-adik yang lain, yang mahasiswa juga saya sangat motivasikan bahwa, atau motivator atau inspiratorkan bahwa pada adik-adik mahasiswa, kalau melakukan tugas, mohon juga merefer kepada yang terbaru. Jangan diambil yang sudah lama. Kalau boleh dalam bahasa Inggris. Karena kedepannya nanti, ini kita baru berbicara tentang public lecture ya. Kedepannya nanti kita akan bekerjasama dengan ke Jepang, ke US, ke UK. Jadi nanti kita membuat, satu saya sudah dari pihak Warek satu, kita akan membuat student exchange. Nah, kita sudah, karena kita berbentuk digital, jadi kita sudah mencari siapa-siapa universitas mana yang sudah berbasis digital. Mungkin saya kira Prof. Ali juga akan pergi ke sana dan itu digital juga. Jadi kita akan bisa kerjasama itu loh, insya Allah. Itu saja dari saya mengucapkan terima kasih Pak Ali, Prof. Ali, teman baik saya. Dari sampai hari ini, alhamdulillah sudah hadir kami yang baik. Terima kasih saya ucapkan. Kami daripada UICI, Universitas Insan Cita Indonesia, kami dikatakan adalah startup universiti, masih kecil, insya Allah akan membesar seperti embrio. Dengan kerjasama ini dan public lecture ini, insya Allah adalah suatu masukan bagi kami yang ilmu-ilmu yang baru, saya lihat itu sangat-sangat menarik sekali, sangat tertarik sekali. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ali dan kepada yang lain saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Yaswar. Ini saya menanggapi, alhamdulillah saya senang sekali Prof. apabila nanti Prof. Ali dapat menjadi promotor untuk studi program doktoralnya Prof. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana prosedur begitu Prof. untuk jadi promotornya untuk dan riset apa saja. Riset-riset apa saja yang Prof. Ali dampingi begitu, Prof. Mungkin nanti teman-teman di informatika kita akan diskusi dan bersinergi dengan Prof. Ali. Terima kasih Prof. Jasar atas arahannya. Kemudian untuk selanjutnya, alhamdulillah acara untuk sesi presentasi dari Prof. Ali sudah selesai dan sesi tanya jawab pun tadi sudah banyak yang dari chat sudah ditanya atau sudah dijawab oleh Prof. Ali semua, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga sudah dijawab oleh Prof. Ali. Terima kasih banyak. Apabila nanti ada diskusi yang lainnya mungkin nanti ada forum berikutnya Prof. Ali. Saya pribadi atas nama moderator terima kasih banyak atas kejayaan Prof. Ali dalam mengisi public lecture di Universitas Indonesia. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan selama saya menjadi moderator. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada Rasul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak terhadap pemateri kita yang terhormat Profesor Adi Selamat dan juga Pak Dadan Zuma yang sudah sedia menjadi moderator pada acara rutinan mingguan kita Public Future. Semoga ilmu yang telah kita timba pada pagi hari ini menjadi wawasan dan juga menjadi tangga dari kesuksesan kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mewakili seluruh panitia di acara rutinan kita Public Future di pagi hari menjelang siang ini. Izin mengundurkan diri apabila ada kata-kata yang masih belum tertata dan tutur yang masih belum teratur. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan apabila ada kata yang bisa ditanggap itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Ali. Insyaallah terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Ya, terima kasih Prof. Jaswan, Beiza, Mas Rasul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Semuanya.